Tapi mungkin kita bisa dapat simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Haris sebelumnya bicara mengenai masalah manajemen ketinggian kebakaran gedung. Merupakan bagian tidak terpisah dari manajemen gedung. Jadi ini adalah manajemen penanggulangan kebakaran gedung adalah mengupayakan kemampuan dari pihak pengelola penghuni dan pihak regu pemadam kebakaran untuk senantiasa mampu menanggulangi dan mengantisipasi penanggulangan terjadinya kebakaran. Dan untuk hal tersebut maka diperlukan 5 aktivitas utama yang dilakukan. Pertama adalah melakukan identifikasi bahaya kebakaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis peralatan pendeteksi dan pencegahan kebakaran. Yang ketiga adalah menyiapkan sumber daya manusia, terutama adalah regu penanggulangan kebakaran dan mungkin koordinatornya. Yang keempat adalah bicara mengenai masalah prosedur emergency response untuk kebakaran. Ya, itu yang mungkin dapat kita simpulkan sementara dari apa yang disampaikan Pak Haris. Kita akan bekerja nanti pada sesi tanya jawab. Berikut adalah waktu yang akan disediakan untuk Pak Budi. Beliau adalah wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan posisi sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pelembagaan Direktorat Penataan Lingkungan Dirjen Cipta Karya PUPLTU. Beliau mungkin akan lebih banyak tadi seperti saya sampaikan di awal akan lebih banyak mengulas mengenai masalah sesuatu yang mungkin baru terdengar, yaitu mengenai masalah sertifikasi layak bangunan, ya apakah SLS. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sertifikasi layak bangunan, ada dua unsur utama yang perlu dipenuhi oleh setiap gedung atau bangunan. Pertama adalah pemenuhan terhadap persyaratan administratif ya, yang menyangkut tadi bukti kepemilikan hak atas tanah, bukti kepemilikan hak atas bangunan dan IMB. Terus yang kedua adalah yang menyangkut persyaratan teknis, yaitu menyangkut aspek kelayakan dari segi arsitektur, dari segi konstruksi, dan ketiga adalah dari segi instalasi. Nah, lebih lanjut akan dijelaskan mungkin lebih detail oleh Pak Budi. Untuk itu waktu dan kesempatan kami silakan. Pak Budi punya waktu 1 jam, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab setelah 30 menit. Mungkin Pak Budi, silakan. Mohon diri, saya berdiri, katanya kalau kaki-kaki tidak berdiri, katanya tidak pas ya, Pak Abdul. Baik, saya di sini diminta untuk memberikan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya lama. Kalau boleh tahu di sini learning seminar ini apakah semua dari teknik atau bukan? Bukan, oke. Okay. Soalnya nanti saya tidak akan terlalu banyak mengulas yang teknikannya tentunya nanti malah membingungkan. Baik, tadi sudah dijelaskan begitu banyak oleh Pak Beri dari Nakrotrans. Jadi saya mungkin akan menambahi ini ya, nakut-nakuti ya. Jadi tidak abdol, kalau nggak takut nggak abdol. Oke, jadi kita sebelum masuk ke SLF kita samakan persepsi dulu ya, apa itu bangunan ya. Bangunan gedung itu bukan gedung ya Pak ya, tapi sekarang bukan gedung ya, tapi gedung itu adalah yang sedang kita gunakan ini ya, bisa rumah ibadah dan sebagainya ya. Di sini wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya. Nah, bisa di atas tanah, bisa di dalam tanah, bisa di dalam air, bisa melayang ya. Jadi bangunan gedung itu, undang-undang bangunan gedung itu amat sangat ini apa, mungkin terlalu maju nih. Contoh yang melayang itu misalnya jembatan Argo itu melayang, jembatan Pondok Indah itu melayang, yang di dalam air juga banyak ya, di dalam tanah apalagi. Oke, kita langsung saja setelah melihat definisi mengapa harus kita atur itu. Nah, sekarang pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian, 100% itu andal, mungkin bisa tunjuk jari. Saya ingin melihat berapa persen. Gak ada ya, jadi tidak percaya ya. Oke, baik. Kalau rumah Bapak Ibu sendiri, kira-kira percaya itu andal atau tidak? Wah, tidak ada yang tunjuk jari ya. Berarti 100% tidak percaya juga. Ya, kita kurang lebih 16 jam sehari di dalam bangunan gedung, tapi kita tidak pernah memperhatikan ya. Jadi paling mudah kalau diterbitkan light fungsi, ini sudah tidak light fungsi ya, ini harus bukanya keluar.
kalau kebakaran harus bisa lagi keluar. Ya, satu. Yang kedua, ini bahannya ini sudah bahan bakar yang siap untuk dikasih panas kata bakteri. Ya, ini bahan bakar. Bagaimana mengatasinya biar tidak habis, nanti kan mati sendiri. Ya. Terus, loh, kenapa saya bilang begitu? Oke, ini ada sprinkler. Bisa menyemprot atau tidak? Saya tidak tahu, bolong-bolong di sawah. Apalagi di sini nih. Ber AC, kemudian ini nggak bisa nyemprot kemana-mana nih, bisa nyemprot ke sini, ke sana tidak, berarti di sini masih bisa hadapi di tengah. Oke, tuh dan jelas tidak layak fungsi. Kemudian sprinkler di sini di depan mulutnya evaporator, itu dingin terus, nggak mungkin pecah-pecah tuh kalau ada kebakaran, ya. Nah ini, terus apakah benar ini nanti penempatan ya, semua itu harus oke, ada jarak-jarak tadi ya, tapi tempatnya itu di mana ya, itu ada syarat yang harus kita tahu. Tentunya sebelum kita masuk SLF kita harus tahu adanya build input ya. Build input itu sejak sebenarnya sudah ada di tahun 98 Kepmen 441, dan dengan adanya undang-undang pembangunan gedung itu direvisi menjadi Permen 29, bukan permen itu ya, manisan ya, tapi di sini permen itu peraturan menteri. Itu kita lihat ya, bahwa undang-undang itu bisa operasional kalau ada perda bangunan gedung ya. Tapi kalau misalnya tidak ada bangunan gedung, ada yang kecelakaan, ya kita tarik ke undang-undangnya lagi ya. Jadi nanti setiap kabupaten kota itu ada perdanya ya. Ini menjadikan landasan dikeluarkannya tadi IMB ya. Jadi IMB itu keluarannya berdasarkan perda, begitu juga nanti sertifikat layak fungsinya. Baik, nah saya sudah ada peraturan banyak nih ya. Untuk building code sendiri permen 29 itu tipis ya, mungkin setengah senti ya. Tapi untuk SNI nya itu ini ya. Jadi ada MK, arsitektur, struktur, tebalnya segini. Bapak Ibu sekalian tidak perlu hafal ya di sini ya, sebagai pemilik atau mungkin sebagai pengelola bangunan. Jadi nanti serahkan kepada ahlinya saja ya. Kalau yang ahli sipil mungkin nanti bacalah yang tentang sipil saja, mungkin segini. Tentang arsitektur segini. Tadi masalah kebakaran segini juga. Jadi total-total pokoknya harus ada di setiap perusahaan yang hafal itu segini ya. Walaupun mungkin 5 orang, 10 orang ya, satu bagian ya, sesuai dengan sertifikatnya ya, sesuai dengan ijazahnya. Jangan sampai ijazahnya sastra disuruh baca sipil ya, waktu itu namanya pelecehan gitu. Itu membunuh secara pelan-pelan gitu. Baik, nah ini tadi sudah dijelaskan. Jadi harus ada persyaratan administrasi dan teknis, semua itu harus ada. Nah inilah yang menjadi bekal dari IMB, dan IMB itu bekal itu menuju SLF. Kalau IMB itu tidak dipatuhi, tentunya SLF tidak akan dikeluarkan. Oke, nah ini jadi pada bagian ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi itu ada di pemanfaatan ya, mungkin ya, kalau pemilik mungkin sudah mulai dari sini. Kalau sudah rencananya saya sudah salah, ya sudah terbubar pasar pak. Ya. Jadi kalau tidak ada SLF-nya, jadi sudah IMB-nya sudah nggak benar, ya. Dilanjutin juga mungkin nembak-nembak ya, atau bahkan mungkin tanpa IMB, ya sudah ya. Nah inilah kita yang membedakan antara bencana dan musibah. Risiko bencana atau musibah dengan resiko apa beda? Lain. Kalau di sini kebakaran ada yang ya 5 atau 10 ya untuk tumbuh di sini gitu kan. Itu sudah resiko. Ya, itu sudah resiko. Tapi kalau ininya sudah aman semua, ternyata masih ada korban, itu namanya bencana atau musibah. Dan sekarang mungkin Ibu sekalian mencoba assessment di tempat
lalu sekalian bekerja, apakah kalau ada kejadian seperti itu, bencana ya, atau musibah ya, atau risiko ya, saya percaya mungkin banyak risiko, jadi tidak perlu di cover oleh asuransi ya, karena kalau ketahuan jelas nggak mungkin akan dibayar oleh asuransi. Nah, ini persyaratannya. Setiap bangunan itu punya persyaratan itu lain-lain ya. Jadi mohon hati-hati bagi sekalian yang mungkin punya pabrik atau kantor di sini, lihat apakah ini sesuai, karena setiap fungsi ada klasifikasinya juga, ini berbeda-beda ya. Tadi masalah apa, nanti itu ada kelas-kelas bangunannya, itu tadi yang baru ya, mungkin baru halaman 1 dan 2, ada halaman 3 dan 4, itu selanjutnya masih banyak lagi ya. Perubahan fungsi dan atau klasifikasi tentu di sini akan merubah semuanya, persyaratan itu akan berubah semuanya, makanya itu hati-hati. Nah, nih peruntukan intensitas, kalau bangunan gedung ya, di sini ya pabrik atau kantor, kita lihat, kita sebelum menuju untuk ini semua harus maaf. Ini semua harus sesuai semua dulu ya. Nanti bagus sekalian bisa di copy, silakan ya, print ya. Ini dibuat dan disusun oleh dari pajak Bapak Ibu sekalian. Jadi ini free, tidak bayar. Yang tidak boleh itu untuk diperjualbelikan, Bapak sebagai narasumber itu tidak boleh, tidak komersial, tidak boleh ya. Haram punya. Tapi kalau untuk dengan tambah ini loh, ada ini silakan. Nah, ini bangunan itu menimbulkan seperti ini. Banyak ya, mungkin kalau satu bangunan tidak ada masalah. Kalau pabrik, wah ceritanya lain lagi ya. Mungkin di situ ada dulu saluran alam ya. Wah itu karena itu banjirnya mungkin selokan itu hanya terisi 50 tahunan ya. Gak ketahuan tuh. Terus akhirnya banjir di Jakarta. Jadi Jakarta itu kalau tidak banjir, itu malah ada tanya, itu memang tempatnya banjir. Jadi tidak perlu jerit-jerit Jakarta banjir, Jakarta kering. Memang Jakarta itu tempatnya air ya. Jadi hanya bisa tidak banjir itu menggunakan aspek teknis, teknologis ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, memang sudah mangkoknya banjir ya. Ini bisa bekas-bekasnya ya. Oke. Nah, kita lihat adanya perkerasan nih ya. Banyak ya, kantor, hotel, kemudian industri, dihitungnya perkeras semua, itu tidak boleh ya. Jadi itu kembali lagi, bangunan itu sebenarnya mengambang di atas air, lumpur di bawahnya itu lumpur ya, mungkin apa lapindo lah gitu ya. Itu bergerak dari tahun 49 hingga sekarang, itu tubuh katulistiwa di Pontianak bergerak 100 meter ke atas. Benar itu terjadi ya. Dan bagaimana dengan megatras yang rencananya ya, rencananya itu bisa terjadi, bisa. Jadi kita berharap mendingan kita gempa bumi tiap hari daripada dilepas satu hari 10 skala Richter. Itu hanya semua, tidak ada bangunan yang kuat ya. Kita lihat dan ini strukturnya. Terus sebelum masuk dalam SLF, ini adalah syaratnya SLF, itu harus dipenuhi. Ini struktur, struktur dan bahan. Oke, gambarnya benar, tapi apa ternyata tulangannya itu baku tempel bukan baku kait ya. Jadi kalau lihat nanti ya Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat-lihat real estate boleh. Kalau tulangannya ya, betulnya akan melihat cuma seperti ini ya. Seperti ini ya. Tidak seperti ini. Jadi harusnya 45 derajat ya. Jadi tidak 90 begini ya, tapi kurang ke dalam. Nah, cuma gitu. Itu kira-kira korupsi enggak ada korupsi di
tapi apa? Hancur bangunannya kalau bikin gempa. Jadi di situ ada kesadaran. Yang nyolong itu siapa? Yang nyolong itu pegawainya. Cuma beda satu, mungkin setengah menit untuk tamat. Tapi di sini dia ngomong, apa pak? Gitu. Susah pak. Tapi efeknya itu apa? Hancur pada saat gempa. Ya. Masalah instalasi gas ya tadi ya sudah dihitung banyak ya. Ini semuanya itu ada syaratnya semua. Nah itu ada SNI-nya. Jadi total SNI yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, maaf ya, dengan yang di depan tadi itu tebalnya segini lah, kira-kira sekitar 15 cm lah, 15 cm ya. Bukan nakut-nakuti, tapi silakan dibaca ya. Ini standarnya harus ada semua, sesuai semua. Dan itu akan diuji pada saat SLF. Jadi ada IMB, begitu SLF, benar nggak sih? Kamu bohong nggak sih? Bangunnya, itu akan dilihat. Contoh, nah ini pada masa pemanfaatan. Ini yang sudah semerawut nih. Memang orang Indonesia itu suka apa namanya inovasi ya di situ ya. Inovasi terus mungkin sudah apa ya, memang betul ya, orang memang harus berserah diri ya, tapi bukan berarti di situ ya pasrah saja ya. Itulah yang membedakan dengan bangsa mungkin yang subtropis ya, dia fight, tidak seperti di sini. Jadi kalau mati ya situ udah gitu. Masih ya enggak ya, tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh ya, beberapa yang ada penambahan ya, utilitas ya. Jadi ini mungkin tambahan kabel, kemudian ini pompa kebakaran, ini masih ada yang bocor. Nah, bagaimana kalau pas benar-benar ada kebakaran ya, mungkin yang di dalam itu mandi ya. Nah inilah, ini contoh nih kasus gedung Menpera nih, kebakaran. Hati-hati asapnya ya, tadi sudah dikasih tahu bahwa ada yang namanya segitiga api. Itu harus diketahui bahwa kalau tadi kebakaran itu filosofinya apa? Nanti pokoknya dari tiga ini digulung satu aja nanti udah apinya hilang. Kenapa? Modelnya itu kalau pemadam kebakaran disemprot itu pinggir-pinggirnya itu jadi kayak obat nyamuk. Ya. Kenapa itu? Karena ya Pak, ini ya sudah, nanti kalau misalnya dia sudah habis juga makan mati ya, jangan merembet ke samping kiri kanan ya. Jangan langsung disemprot ke tengah api, wah itu apinya bisa kemana-mana ya. Apalagi semprotan itu pasti akan menimbulkan angin juga ya. Jadi kayak apa, hukum apa itu, fluida itu. Jadi nanti dia ada semprotan air yang tekanan tinggi, angin pun, udara pun ikut ke sana ya. Nah itulah kenapa itu harus nanti pom yang tentunya di situ CO2 ya. Kondonya di, nah, ini plumbing. Terus hati-hati, plumbing, ducting AC, shaft, itu tempatnya api itu. Mestinya di situ, di tempat bapak ibu sekalian itu sudah ada yang namanya fire stop. Ada tidak di sana? Ya. Sekarang paling mudah, SPBU. Kira-kira di situ ada drainase. Itu ada fire stopnya tidak? Bagaimana kalau tiba-tiba ada truk ininya pas lagi ngisi pompa, ya sudah buka pasar lah, dari mana maju jalan lah ya, setelah di tempat. Nah, itu mestinya ada fire stop untuk lingkungan juga, pabrik juga harus ada ya. Kenapa? Ya itu nanti biar tidak merembet ke tempat lain, ya sudah yang kebakar itu aja deh, kita gak usah ikut-ikutan ya. Ini Jakarta di sini. Ternyata di sini diketahui apa pemilik dan kontraktornya, rencana nggak ikut-ikutan, sudah selesai kontrak ya. Kemudian kontraktor, nah inilah kontraktor Indonesia, hati-hati, ada yang nakal, ada yang baik juga ya. Jadi maksudnya kalau di luar negeri itu apa yang digambar ya sudah dilaksanakan, kalau di Indonesia pak ini bisa di ini di apa, bisa diefisiensi, nanti bentuknya seperti ini. Itu yang tanggung jawab siapa? Tidak boleh kontraktor, harus ada persetujuan perencana dan MK, manajemen kontraktor atau pengawas di situ. Kalau perencana, oh jangan,
nggak boleh, harus seperti ini. Ya, kalau di luar negeri ikuti perencanaan. Karena apa? Kalau ada kebakar, kalau ada apa-apa, itu rencana kok kita ikuti gambar aja. Silakan itu dibui kontraktornya, pemilik. Misalnya, nah ini. Itu tanah abang itu cuma di Napol. Ya. Nah, itu cuma di Napol kan ya, masuk. Jadi kayak kutil di jangkal aja udah. Terus di situ yang tadinya itu buat air kecil dan air besar, maaf, itu dibuat yang lebih besar lagi untuk tempat semen, pasir, akhirnya apa, kutilnya lepas gitu. Dan kebetulan arsiteknya itu cuma tanda tangan saja, akhirnya ya dibui pak, tanda tangan dia nggak tahu itu dibuat kutil ya, cuma nempel saja. Nah, bagaimana dengan bangunan-bangunan yang ada, maksudnya yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian? Nah ini tadi sudah campuran betonnya sudah nggak benar dan sebagainya. Jangan-jangan ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola atau mungkin pekerja di situ menanyakan bahwa saya bekerja di situ apa nih? Jelas. Pertama tadi masalah kalau kebakaran. Yang kedua kalau tiba-tiba ya bangunan itu runtuh ya karena angin dan sebagainya atau hujan ya, itu bagaimana itu pertanggung jawabannya bagaimana. Tapi kalau semuanya ada dengan SLR tentunya itu ceritanya lain, silakan ditebus polisnya gitu. Kalau yang ini tidak bisa ya, ini nikmat. Nah waktu kemarin di Bener Meriah itu hampir 50% itu hancur ya, karena itu Aceh ya, karena memang dia belum ada peraturannya. Justru kalau tidak hancur mungkin saya akan tanya ke sana mau berburu, kok hebat sekali ya di sana tidak ada aturan ini, kok bangunannya masih tetap tegar. Jadi saya ingin tahu dukun itu siapa ini ya. Terus kalau kebakaran ini BI ini korbannya ibu waktu ngambil dompetnya tinggal naik atas pakai lift. Pokoknya kalau ada kebakaran udahlah keluar aja lah, sehat dalam ya, daripada cuma naik di situ liftnya berhenti kena asap, jadi manusia asap ya gitu kan. Itu nggak lucu ya kalau asap berapa ini, jangan ya. Jadi yang terjebak wanita nih, bukan berarti di sini materialistis ya, ada yang ketinggalan di atas berliannya ditinggal saja. Nah ini ya, banyak keretakan-keretakan yang sebenarnya harusnya tidak gitu, tapi sudah bangunnya sudah nggak benar di sini ya. Keretakan di sini momennya ya, kita tidak bicarakan, tapi ini logika di sini gayanya besar sekali. Kalau dipukul ya kalau tangan di sini ya sakit lah, kalau kita mulai apa sambel kan di sini kan yang capek ya, atau bikin mie ayam gitu. Nah, ini ya capek, ini sama juga ini ya. Jadi apakah benar? Nah tentunya kita lagi-lagi masih banyak nih contoh-contoh. Nah, di banyak bangunan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dimintakan di dalam IMB-IMB ya, cuma formalitas ya. Bahwa SLR itu sebagai salah satu syarat si kontraktor itu mendapatkan ini apa, tagihan termin terakhir ya, terus ada SLR, kalau nggak SLR wajib bayar. Nah inilah dikdayanya Indonesia ya, bangunannya hancur ininya kemarinnya utuh, jangan-jangan di situ ada keris ya di sana. Kalau di Jepang tidak, ininya udah porak-poranda nih hancur semua, tapi bangunannya utuh. Kenapa? Kalau di sana kalau ada gempa, nah inilah yang membedakan antara gempa dan kebakaran. Kalau ada gempa berhenti dulu, cari dekat kolom. Gimana? Kenapa kolom yang paling kuat? Direktorat yang lain udah kemana-mana, karena kita tahu bangunan ya udah kita cari pojok aja. Pojok aja kita masuk, gitu kan? Nanti goyang-goyang dikit, setelah itu sudah selesai kita berkeluar.
Tapi kalau kebakaran jangan ditunggu, gitu, kebakaran lari. Itu, ya. Beda ya, bedanya itu di situ. Antara kalau pas lagi gempa sama kebakaran. Dan di Jakarta itu harusnya secara teori gempa di sana nggak nyampe itu gempa Tasik. Tapi ternyata tanah serasa itu sampai 800 meter lah. Ada amplifikasi, amplifikasi itu jadi nomor besar lah. Ya, dan itu prediksi kalau megatrust itu terjadi 50% bangunan di Jakarta hancur. Prediksi ya. Jadi ya, saya di keluarga saya pokoknya kalau ada gempa bunyi alarm keluar saja, saya tidak percaya dengan bangunan tetangga. Itu aja. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya ini sih rumah, mungkin kalau pabrik mungkin bisa lebih besar. Nah, ini ada likuifaksi. Bangunan besar pun bisa seperti ini. Ya. Jadi, likuifaksi kalau digoncang itu tangannya itu jadi lembek. Lembek, terus nanti ambles-ambles. Ya, karena beratnya bangunan. Ini contoh. Ini di mana? Ini kalau tidak salah ini di Aceh dan di Bekasi. Nah, ini kebakaran tadi sudah banyak diceritakan. Nah, terakhir ini kenyamanan, kemudahan. Nah, sekarang bagaimana? Jadi cuma IMP dilihat di situ. Nah, inilah sebenarnya fungsi IMP senang lah. Dan pokoknya kalau ada IMB, tutup. Pak, benar ya, dokumen saya itu sudah dicek sama Bapak ya. Kalau ada Bapak, Bapak yang mau jawab loh. Ya, tapi kembali lagi, aparat Pemda itu ya, atau tim ahli bangunan gedung itu tidak punya sertifikat. Ya, sertifikatnya itu memang dia mengeluarkan itu, tapi bukan profesionalitas. Profesionalitas adalah tim ahli bangunan gedung. Jadi akan dicek benar-benar. Jadi mungkin kalau di Jakarta ujian skripsi sama ujian di PPAK itu atau tim ahli bangunan gedung itu momoknya itu lebih menakutkan di PPAK itu ya, di sidang untuk apa di sini untuk pengecekan dari desain bangunan gedung. Nah, kemudian ini semua itu harus ada nih, apalagi kantor ya, pabrik pun juga ya. Kenapa? Kalau dengar mungkin malamnya itu baru sepak takro atau mungkin baru apa, apa ngejar-ngejar tikus ya, terus keseleo, paginya masih bisa kantor, masih dapat gaji penuh ya, masih bisa absen ya. Kalau nggak ada usah ya, ini mesti harus ada, apalagi pabrik misalnya besar itu semua harus terakses semua. Itu akan menjadi pertanyaan kalau jika tidak ada sarana prasarana dalam bangunan ya, itu harus ada. Kalau di situ apa misalnya mall, itu tentunya ada mall seri, mungkin ada TPA ya, tempat penitipan anak ya, itu harus ada itu. Terus getar dan fisik, kenapa ini pengaruhnya ini masa kerja di kantor kok rasanya pernah kerja ya. Nah, ini Gus Dur di sini. Jadi peraturan tentang masalah aksesibilitas itu muncul ya. Jadi kita salut lah dengan adanya. Tapi kenapa harus peraturan ini keluar terus ada Gus Dur dulu gitu kan? Ya kan di Indonesia masa harus bisa pukul dulu ya, pukul dulu baru keluarin peraturan ini. Ini sempit nih ya. Ya, contoh. Ya, ini sebelum masuk SLM, semua ini nanti akan dicek di dalam SLM. Dari desain di IMB harus itu, ya, sempit. Terus di sini apa? Dulunya sudah ada. Ini kan dulu bantuan Jepang, begitu Jepangnya sudah kembali ke negaranya, ini jadi tempat sampah. Ya, jadi orang yang seperti ini ya sampah ya. Kasihan sekali. Nah, itulah Indonesia. Gak boleh seperti itu lagi. Ya. Nah, ini lift ya. Kenapa di sini ada pegangan, terus di sini harus ada cermin? Kenapa? Ya, kalau mungkin K3 ini bisa tahu yang di belakang kita itu siapa. Ya, jangan sampai di
belakang misalnya ke Pak ya, salah masuk tiba-tiba pegang pijit-pijit dari belakang main gitu kan, nggak lucu ya. Ini pelecehan itu bisa terjadi di sini, itu tidak boleh. Akses masuk ke dalam. Mengapa harus pelecehan? Amanat ya. Ini adalah pengendalian bangunan gedung melalui mekanisme SIM dan SLR menjamin keadaan bangunan gedung sebelum dan selama pemanfaatan. Tidak hanya bangunan gedung, enak aja dibangun gitu, tapi pemeliharaan perawatannya buat mana? Ada juga permen ya, untuk menuju SLR yang benar. Kemudian memberikan kepastian hukum bahwa bangunan gedung itu secara administrasi dan teknis layak untuk difungsikan bangunan gedungnya. Jadi kalau mobil itu ada sertifikat di Kementerian Perindustrian bahwa itu mobil boleh diproduksi. Itu kalau ini juga sama di kira-kira SLF itu. Ya. Nah, ini ada peraturan menterinya nomor 25 tahun 2007. Prinsipnya pelayanan prima gratis. Enak, tapi ingat menuju di sini bukan itu. Untuk bangunan yang pertama, bagaimana pemerintah mau percaya kalau yang bangun kontraktornya itu abal-abal? Satu, berarti dia nanti di dalam strukturnya IMB-nya minta K225, ada dong uji betul K225-nya, gitu kan? Terus betul nggak? Apa tulangannya, merangkainya benar, ada dong fotonya. Kalau nggak ada fotonya, pemerintah bisa meminta. Kalau tidak ada itu, tolong buktikan, silakan. Itu atas biaya dari pemilik bangunan, misalnya bangunan existing sudah ada yang belum ada SLR. Apa yang terjadi? Bapak harus menyewa ahli namanya pengkaji teknis atau bilek untuk cek tulangan dan sebagainya yang ada bangunan itu, bahwa mengatakan bahwa itu sesuai dengan IM. Itu maksudnya itu biaya itu ada di bawah sekalian gitu. Tanpa dipungut biaya, Pemda tidak memungut biaya asal Bapak bisa membuktikan ya, asal buktinya aja gitu. Nah untuk IMB seluruh bangunan termasuk rumah. Nah, inilah kalau negara maju yang semua digunakan pakai kontraktor. Ya. Kalau di Indonesia banyak kontraktor ya. Ini kontrak setahun lagi. Kontrak setahun lagi ya gitu. Banyak kontraktor gitu kan. Nah, ini jadi tukang kontrak maksudnya. Jadi nanti di sini kalau di sana kontrak itu bisa SLF itu nanti jaminan ya, kontraktor pokoknya kalau belum dikeluarkan SLF dari pemerintah daerah, saya tidak akan bayar. Pokoknya saya simpan uang Anda 40%. Saya tidak percaya nanti, soalnya apa? Memperbaiki itu ternyata lebih mahal lah. Paling mudah itu, contoh kemarin saya itu datang ke Pariaman, rumah, saya tanya tukangnya sudah dilatih. Pak, bagaimana sudah disebar luaskan ke teman-teman? Sudah. Terus Bapak kira-kira sudah dapat order berapa rumah? Ya kira-kira 10 rumah. Oke, dari 10 rumah itu saya tanya, yang mau mengikuti saran Bapak berapa? Cuma 4, Pak. Yang 6 tidak. Duh, kenapa? Mahal. Mahalnya bedanya berapa? 5 juta. Rumahnya itu rata-rata biasanya kan sekitar 60 juta. Bedanya cuma 5 juta. Jadi kalau menggunakan persyaratan ini 65 juta. Kenapa kok itu? Yang tadinya baku tempel di sini misalnya dari balok dengan ini apa? Pelom. Yang tadinya cuma nempel, dia terus mengkait 40 cm ya. Dasarnya. Nah itu. Kemudian semennya ya, pasirnya benar, ada angkurnya dan segala itu beda 5 juta. Kalau memperbaiki istilah retrofitting itu bisa mencapai 30 juta. Nah, tinggal pilih
5 juta atau 30 juta kalau sudah terlanjur. Tapi di sana mungkin orang lebih suka 30 juta ya, karena 5 juta itu susah. Katanya sih, ya mestinya di sini apa Kementerian Keuangan ya, apa memberikan satu insentif untuk rumah. Nah, ini SLF ini ada untuk yang bangunan baru. SLF pertama, dan ini adalah SLF yang sekian. Ya. Mas Budi, karena waktu kita mungkin tinggal 10 menit, kalau okay. Bisa dipersingkat, mungkin lebih ke masalah fokus yang akan langsung ke bagaimana pengajuan SLF untuk masuk bangunan, berapa lama harus berlaku, dan juga apakah sukses setelah kesempatan yang harus diadik oleh bangunan, bagaimana jaminan SLF. Oke, terima kasih Pak. Jadi, nanti pada intinya, nanti bisa diambil ya untuk presentasi bahwa bangunan dibangun sesuai dengan INP. Ya, setelah sesuai dengan INP harus ada pembuktian itu kan. Ya, di sini ada namanya pemeriksaan kelayakan fungsi. Ya, hasil dari pemeriksaan kelayakan fungsi inilah, rekomendasi inilah yang akan diberikan kepada pemerintah daerah beserta asbil drawing untuk mendapatkan SLF itu. Ya, ini jadi memang secara hari ya, kalau di IEB itu adalah 14 hari kerja ya. Kalau menurut Menteri Permen 32 tahun 2010, tapi kalau menurut Permen PU di sini untuk teknis ya, teknisnya di sini itu kan pelayanannya itu adalah 60 hari. Juga mungkin lah bangunan 50 lantai itu seminggu itu kerjanya apa ya? Apa yang di dalam padahal ada 10 bangunan itu kan tujuh, tidak mungkin. Nah, untuk yang bangunan yang menuju SLF yang kesekian itu harus ada pemeriksaan berulang. Ya, kalau yang pemeriksaan pertama itu bisa dari pengawas bangunannya. Jadi pengawas bangunannya itu mengeluarkan bahwa itu tidak ada masalah sesuai dengan IMB ya sudah. Tentunya di sini mereka sudah punya sertifikasi sebagai pengkaji teknis. Sedangkan pemeriksaan berkala di sini, kalau bangunan itu ada pengelolanya, itu ada rekor atau logbook ya. Logbook itulah yang akan diverifikasi oleh pengkaji teknis dan nanti diberikan kepada pemerintah, diajukan pemerintah daerah untuk mendapatkan SLF. Berarti sudah di situ. Tapi kalau tidak ada pengelola, berarti kan blank di situ. Harus pemilik bangunan menyewa pengkaji teknis. Pengkaji teknis itu aspek ya, arsitektur, struktur, mekanisme elektro, semua landscape ya, di semua harus lengkap dan itu menjadi apa yang diajukan kepada pemerintah daerah. Ini ya, ini tata caranya ya, ini koordinasi di dalamnya ya, saya kira nanti bisa dilihat ya. Jadi ini proses yang ada di dalam instansi itu ya. Jadi nanti ada hasil pengujiannya bagaimana, terus pengesahan dan seterusnya ya. Kemudian ada permohonan perbaikan SLF, kemudian ada pengecekan mungkin secara random ya kalau bangunannya besar. Dan kalau misalnya cuma rumah, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini adalah bangunan fungsi khusus. Di sini mungkin fungsi khusus itu kalau di sini biasanya ya adalah istana, presiden, kemudian instalasi nuklir itu khusus, kalau enggak berarti selain itu bukan. Termasuk di sini rubasan rumah barang sitaan ya, yang disita itu uranium ya, itu enggak lucu itu. Itu gudangnya enggak biasa itu. Jadi rubasan itu mulai barang yang mohon maaf celana dalam sampai uranium itu ada ya, tergantung jenis kelas LP-nya ya. Nah, ini cara perpanjangan tentunya di sini sama ya. Cuma di sini kalau untuk bangunan yang existing di situ ada tadi saya ceritakan ada berdasarkan dari logbook yang nanti akan diverifikasi oleh yang memiliki sertifikat apa pengecek teknis. Nah, ini jadi contoh ya. Ini nanti bisa dilihat bangunan rumah tinggal, terus ini
pemeriksaannya bagaimana ya. Jadi ini ya, oleh penyedia atau siapa ya. Di sini ada hunian, kemudian kepentingan umum, fungsi khusus. Ini kalau bagus kalian mau ke pabrik itu arahnya, atau mungkin mall ya, pertokoan itu maksudnya di sini. Ya. Pemeriksaan itu apa? Tadi aspek yang arsitektur, struktur, bagian MPE dan tata ruang luar. Ini biasanya kalau struktur pas saat setelah keluar akan dicek. Ini hati-hati, ini banyak orang mati di sini karena di sini ada istilah bakteri legioner ya. Di situ teman-teman ditemukan bahwa ini bisa menimbulkan penyakit. Jadi semestinya tempat AC ini kering ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada orang MP sakit-sakitan, biasanya ini ya, dan memang itu bisa membunuh dari bakteri legioner ya. Ini di dalam dicek semua ya, ini perawatannya tidak benar ya, ini contoh, ini tidak akan keluarkan SLM ya. Ini contoh aksesibilitas ya, tidak mesti aksesibilitas gini, wah gelodor gitu kan, oke itu enggak apa, lelucon itu. Nah kalau ini kan pelan gitu kan ya, itu arsiteknya yang inter. Tapi kalau di sini seorang mungkin akrobat ya, dari atas bawah itu enggak merem ya. Ini prosesnya di sini. Semua diawali dengan dokumen IMP. Dokumen IMP dan di sini adalah as-built drawing yang terakhir. Itulah yang akan dicek. Ya. Kira-kira demikian. Nah, sekarang kalau di situ tidak ada gambarnya, kenapa? Kenapa harus dicek? Kecuali di sini tidak ada gambar, tiba-tiba loh, di situ kok ada ruangan. Itu bisa tidak keluar hasilnya. Ya, manakala itu ruangan itu memiliki apa istilahnya nilai yang di sini membahayakan ya di sini. Nah ini chartnya ya, ini adalah kerangka dari pemeriksa pengaji teknis. Cara berpikirnya seperti ini, cek kelengkapannya dulu, setelah cek kelengkapan dia membuat tulisan bahwa bangunan ini ada ini oke, dan berdasarkan itu dia datang ke lapangan, cek benar nggak nih? Oh ternyata sudah ada perbedaan ruang. Oh sprinklernya sudah berpindah. Oh aparnya sudah bisa jalan sendiri, sudah tidak di tempatnya. Oh ternyata di sini yang tadinya dulu ruang apa, ini ganti apa? Ya yang dulu ruang perpustakaan. Maaf ini misalnya bank, di situ tadinya ruang uang, terus diganti menjadi perpustakaan ya di situ, atau mungkin di situ ruang rapat. Nah, saat nanti kebakaran dia mati Pak, karena gas Pak. Itu kan kalau uang disemprot itu uangnya basah semua. Nah itu Pak harus pakai gas. Nah sedangkan yang di tempat uang tadinya itu tempat ruang pertemuan, wah duitnya basah semua gitu kan, dokumen-dokumen itu basah semua. Nah, itu semua itu akan dicek melalui alur ini. Nah selamatan kita lihat ya, bagaimana selama pemanfaatan ataupun nanti kalau yang baru adalah hasil dari pelaksanaan dari pembangunannya. Kesehatan akan dicek ya, penempatan AC. Nah ini mestinya ini tidak dikeluarkan SLM-nya. Nah, nyamanan di sini ya, udara. Nah salah satu mungkin saya ini kebetulan nggak bawa alat untuk CO2 ya, tadi saya bawa, saya cek. Kalau bapak ibu sekalian ini ngantuk, kita lihat CO2 nya kalau di atas 1000 ppm ya memang layak untuk ya, karena sudah kehabisan oksigen. Nah ini mobil juga sama juga ya. Oke ya, ini kemudahan ya. Dan nah sanksi, sanksi ada administrasi, administratif dan pidana ya. Kalau melanggar penjara paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung. Kalau cacat paling lama 4 tahun atau 15 tahun. Meninggal paling lama 5 tahun dan juga paling banyak 20% dari nilai bangunan gedungnya. Ini kalau berdasarkan lex spesialis ya, belum sampai saat ditemukan adalah delik pidana. Kalau delik pidana pasti akan dilarikan ke pidana. Jadi ini lebih ke sanksi melalui undang-undang bangunan gedung. Jadi di sini
nanti ada yang namanya apa peringatan ya. Nah di sini status SLTABG dari 500 ya sekarang ya, 500 kabupaten kota baru ada 205 yang memiliki perda, dan dari 205 perda bangunan gedung yang memiliki SLF dan TKBG itu habis ya. Jadi di sana memang apa prihatinlah. Ini contoh di Batam yang sudah cukup maju, orang-orang Singapura akan datang ke Batam hanya mau di hotel yang memiliki SLF. Ya, kenapa? Kalau tidak SLF, ya nanti polis asuransi jiwa saya tidak mampu. Nah, ini. Jadi hotel tadi serah terima SLF pertama sekepulauan Rio. Tapi kalau Jakarta sudah duluan ya. Ini yang tidak. Kira-kira demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa diteruskan dengan diskusi misalnya jika ada yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum.